dia sudah mau persilangan kayak gini, berarti dia sudah mulai jenuh ke bawah sebenarnya teman-teman ya. Tinggal tunggu momen ya. Kalau teman-teman tunggu momen di sini tadi, kita nggak banyak banget teman-teman ya untuk kena kompensasinya teman-teman ya. 7.500 ya. Kalau teman-teman nunggu di sini tadi di momen persilangan tadi, otomatis kita tidak banyak kena kompensasi teman-teman. Bahkan teman-teman bisa langsung profit kalau tunggu di sini tadi ya. Kalau tunggu di momen persilangan, karena begini teman-teman, banyak orang itu hanya open posisi di waktu persilangan aja teman-teman ya. Itu bisa asal teman-teman sabar ya, sabar untuk menunggu momen persilangannya teman-teman ya. Itu bakal profit. Nah, kan profit teman-teman ya, profit.